我們這次靈會跟大家一起來學習撒迦利亞書。Dan Kakak pada kali ini kita akan bersama-sama mempelajari kitab Zakaria. 那我們以撒迦利亞書裡面的八個異象為主,我們一起來查考。Kita akan membahas hal yang utama yaitu tentang delapan penglihatan. 那、nah, 这八个意象可以说是针对当时候重建圣殿的这个需要来做勉励的。所以，八个 penglihatan ini，khususnya pada saat mereka membangun kembali bait Allah，dikhususkan agar mereka lebih、uh, berpusat pada、uh, pengajaran delapan penglihatan ini。哎，因为他们的圣殿做重建工作停了十五年的时间。 I, hal ini dikarenakan mereka telah berhenti selama 15 tahun pada saat membangun kembali uh, bait Allah dan, dan Tuhan dengan tangannya sendiri yang akan menuntun memimpin bangsa Israel untuk kembali bekerja membangun membangun uh, uh, bait Allah saja

Uh, diberikan Wahyu oleh Tuhan dengan memimpin bangsa Israel dengan melihat delapan penglihatan ini nah dan hari ini kita akan memajukan mem, gereja kita 就像在重建圣殿一样. sama seperti halnya membangun kembali bait Allah ah uh dan inilah akan menjadi suatu tuntunan bagi kita untuk memimpin kemajuan gereja kita Uh, nah Kemarin kita telah membahas penglihatan pertama uh kita akan kembali pada Zakaria pasal 1 uh 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 uh, Di sini ada tiga ekor kuda yang diutus untuk pergi uh, memonitor keadaan di sana.

Jadi Raja Darius pada saat itu dia sebagai pemimpin negara Persia pada tahun pertama saja sudah terjadi banyak peperangan. Akan ah, tetapi pada tahun kedua semuanya sudah menjadi tenang. Jadi bagi bangsa Israel inilah saat yang paling tepat. Jika mereka jadi apabila keadaan sedang perang dan tidak damai, itu akan sulit sekali membangun kembali bait Allah. Uh Jadi kita harus memegang kesempatan ini yang Tuhan berikan untuk melayaninya. Ah, uh Sebab ini yang telah Tuhan persiapkan untuk mereka. Ah, uh tidak peduli dalam keadaan seperti apapun, akan tetapi Tuhan menuntun bangsa Israel sampai pada persyaratan yang paling tepat. Sebab, kota Yerusalem merupakan tuhan, rencana Tuhan ingin membangunnya kembali. Tuhan ingin tinggal di dalam kota itu. 要跟百姓同在，Dan bersama-sama beserta dengan bangsa Israel. 神要为他们大发热心。Tuhan ingin menggiatkan mereka semua. 那今天真教会的发展也是一样。Hari ini kemajuan gereja tuhan juga sama. 啊，因为这是神的教会。Sebab inilah gereja Tuhan. 啊，在过去三年多的疫情，有很多人离开这个世界。Jadi selama pandemi tiga tahunan ini banyak orang sudah meninggal. 可能我们当中有几位啊，也确诊了。 Mungkin kita, di antara kita tiga tahun ini sudah pernah terkonfirmasi positif. Nah, ada orang terkonfirmasi positif, dia sudah pergi meninggalkan dunia ini. Nah, tidak peduli apakah kita pernah kena atau tidak, tidak. Tapi kita hidup kembali. Dalam keadaan pandemi kita tidak kehilangan nyawa kita. 那我们就来想一想啊. Mari kita pikirkan. 那主耶稣留我们的生命. Tuhan sudah memberikan kehidupan buat kita. Apakah Tuhan ingin kita terus jalan-jalan santai ria? Apakah Tuhan meninggalkan kita tinggal di dunia ini untuk menikmati dunia ini? 如果我们今天活着, 逃逃离了这个疫情的这个威胁。阿毗达拉，我们生活在这个世界，然后我们基于这个世界，我们去创造这世界。 Apakah Tuhan yang ingin kita terus menerus tamak akan dunia ini? Nah Kalau demikian maka hidup ini tidak ada artinya. Kalau ada satu orang, kemarin dia meninggal, hari ini sisa berapakah uh, harga dia, nilai dia? ]但是我们今天还活着. Tapi hari ini kan kita masih hidup. Kita tidak tahu apakah besok kita bisa datang, tapi kita bisa memegang kesempatan hari ini. Kemarin sudah lalu, hari ini bisa kita pegang. Kita mau pegang setiap hari ini untuk melayani Tuhan. Jangan kita mengingat hal-hal lalu yang begitu indah. 也不要等待我们啊, jangan kita tunggu hari kita pensiun, barulah mengasihi Yesus. Ah Sebab hari itu bukan hari kita lagi. Hari inilah yang Tuhan karuniakan pada kita. Jadi hari ini adalah hari yang terbaik. Yaitu pada saat hari inilah Saat yang terbaik. untuk kita melayani Tuhan Harus pegang baik-baik Kita akan lihat penglihatan kedua Uh Jadi peringatan kedua yaitu pada saat mereka membangun kembali Bait Allah. Notio nah kedua yaitu Sakaria pasal 1 ayat 18 sampai 21. Nah Apakah yang dikatakan pada uh, bagian ini? Saya 在一个最好的时间里面呢，神会带领他们重建圣殿。也就是在最，好的时候，神会带领他们重建圣殿。神用什么方式来带领他们？神用什么方式来带领他们？神用什么方式来带领他们？神用什么方式来带领他们？神用什么方式来带领他们？神用什么方式来带领他们？神用什么方式来带领他们？神用什么方式来带领他们？神用什么方式来带领他们？神用什么方式来带领他们？神用什么方式来带领他们？神用什么方式来带领他们？神用什么方式来带领他们？神用什么方式来带领他们？神用什么方式来带领他们？神用什么方式来带领他们？神用什么方式来带领他们？神用什么方式来带领他们？神用什么方式来带领他们？神用什么方式来带领他们？神用什么方式来带领他们？神用什么方式来带领他们？神用什么方式来带领他们？神用什么方式来带领他们？神用什么方式来带领他们？神用什么方式来带领他们？神用什么方式来带领他们？神用什么方式来带领他们？ 那布扎卡尔呀，elayangkan mata dan melihat, melihat, melihatan。有四个角。ada empat tanduk。呃，这个角就是牛的角或是羊的角。tanduk ini mungkin ada tanduk kambing atau tanduk sapi。我们知道说。atau lembu。这个牛啦、羊啦，他们的角就是全身当中最有力量、最尖锐，就等于是他们的武器呀、啊。 Jadi tanduk bagi sapi, lembu atau kambing ini adalah bagian tubuh yang terkuat, yang artinya adalah senjata bagi diri dia. Oh, Jadi empat tanduk itu melambangkan kekuatan dari seorang panglima oh atau tentara. 而且呢有四个。 di sini bahkan ada empat. 啊,事实说, Jadi artinya ada kekuatan tentara dan juga kekuatan panglima. 啊,正确的了解, Oleh sebab itu kita harus membacanya sampai habis baru bisa tepat mengartikannya. 先知呢, ketika nabi melihat penglihatan ini dan tampak empat tanduk dia tidak paham akan penglihatannya itu Oleh sebab itu nabi bertanya kepada malaikat 就是那个一直跟, uh, -19 yaitu dia bertanya terus kepada malaikat yang terus-menerus membawa dia memberikan penglihatan itu. Uh di dalam Alkitab banyak sekali rahasia yang di mana kita tidak mengerti. Kita harus banyak-banyak mencari referensi. Harus dengan sabar menunggu. Lalu kita berdoa mohon Tuhan pimpin. Oh, Bukan hanya diri sendiri kita terus-menerus menggali. Jadi oleh sebab itu nabi bertanya pada malaikat. Nah Lalu malaikat menjawab, oh, Yuda, Kata malaikat, inilah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda Israel dan Yerusalem. Jadi Yehuda, Israel itu Yehuda, Israel, Yerusalem itu keseluruhan dari bangsa Israel. ini Israel itu menjadi dan jadi kita tahu setelah raja Salomo, bangsa Israel itu terpecah jadi dua, bagian utara dan selatan. Jadi pada saat itulah terbagi dua, pada sebelum masih 722, pada situlah mereka dikalahkan oleh kerajaan Persia. Dan setelah itu bagian selatan 500 ratus tahun lima ratusan sesudah waktu Tuhan Yesus sudah lahir di saat itulah mereka di sebelum Yesus lahir waktu itulah dia dikalahkan oleh kerajaan Babel. Jadi empat tanduk melambangkan empat negara musuh dari bangsa Israel. Kita akan lihat sejarah dari bangsa Israel. Israel. 征服啊，践、uh, 踏这个以色列百姓的人至少有四个帝国。所以，经常经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，经常，

Dan bangsanya disereksarakan sampai ke segala penempat oh Jadi dengan mudah kita mengerti empat tanduk itu 那就是过去的一段历史. Yaitu adalah menunjukkan sejarah pada saat itu Lalu setelah itu penglihatan berikutnya Bukan hanya empat tanduk Tapi ada empat oh, pemberani Oh, Ayat 20 oh, Di sini katakan selain empat tanduk juga ada empat tentara. Ah, oh, ini uh itu Ahli dalam membuat uh, perkakas besi. Oh, Apakah tugas mereka oh. 就说这是打散犹大的脚，使人不敢抬头。Di sini yang membuat tanduk-tanduk itu terserak sehingga orang tidak berani mengangkat kepalanya lagi。但是后来兴起的匠人呢，来威吓列国。Dan akhirnya empat dan tukang besi inilah yang akan menghempaskan bangsa-bangsa。Bang 打掉这四个角。Ya itu akan menghancurkan empat tanduk ini。Ah. Yang artinya akan menghancurkan kerajaan Yehuda Jadi sangat mudah sekali tentang peringatan kedua ini Empat tanduk Empat tukang besi Lalu bagaimana dua hal ini bisa disambungkan Ketika satu tanduk mulai muncul Israel dikalahkanlah bangsa-bangsa Israel ini. Lalu ada satu musuh dari ne satu negara yaitu musuh dari bangsa Israel seperti satu orang tukang besi. Dan akhirnya tukang besi ini yang akan menghancurkan oh. satu tanduk itu. Nah,

]出现. Lalu tanduk ketiga muncul juga. Oh, so Dan muncullah tukang besi ketiga yang akan mengalahkan tanduk ketiga tadi. Jadi inilah menyambung sejarah bangsa Israel. Oh, Jadi kerajaan Asyur ketika dia muncul, ]打败 mengalahkan bangsa Israel ketika Babel mulai muncul lalu dia mengalahkan Asyur jadi inilah Babel menjadi tukang besi yang lainnya dan akhirnya Babel ini menjadi sebuah tanduk karena dia dikalahkan oleh Ya udah Lalu muncullah negara lain lagi. Akhirnya Babel dikalahkan. Oh Jadi ini adalah satu lingkaran yang terus berlanjut. Inilah yang di, uh, yang pernah dialami oleh bangsa Israel pada masa lalu. Oh Jadi munculnya empat tanduk dan empat tukang besi. Dan penglihatan ini memberitahukan kita, 这在神的掌握当中, ini ada dalam kekuasaan tangan Tuhan. Meskipun musuh begitu kuat, uh Bahkan para tentara begitu kuat sekali dan besar, bah, akan tapi semuanya itu bisa dihancurkan. ]但是这是神所兴起的. Inilah yang Tuhan uh, sudah prediksikan. ]神允許这个事情发生. Tuhan juga mengizinkan keadaan ini terjadi. Seperti yang dicatat dalam kitab Daniel. Jadi di dalam satu kerajaan seseorang ini menjadi seorang raja. Sesungguhnya kekuasaan ini semua berada di tangan tangan Tuhan. Tuhanlah yang berkuasa di atas negara itu. Bukan seperti kita misalnya kita seperti Raja Nebukadnezar begitu hebat. Tuhan ingin membuat dia raja, maka Tuhan berikan kesempatan untuk dia. 那也就是说,把他们征服呢, Jadi, bangsa Israel, ketika di, mereka dijajah atau dikuasai oleh negara musuh, ini juga ke atas kehendak Tuhan. Oh, 所以这个匠人, Jadi, tukang besi ini dia akan menjadi tanduk. Dan akhirnya, dia juga akan dikalahkan lagi oleh tukang besi lainnya, nah jadi empat tanduk ini semua pernah mengalahkan bangsa Israel, ah dan juga pernah melukai bangsa Israel. ]这是神所允许的. Ini semua atas kehendak Tuhan, nah dan hari ini kita sudah paham, dan hari ini kita sudah paham. Dan hari ini kita melihat bahwa bangsa Israel boleh kembali ke negaranya sendiri. Dulu mereka telah melalui begitu banyak uh, penderitaan. Dulu pada masa lalu sudah empat tanduk sudah pernah mengalahkan mereka. Atau bahkan pernah melukai bangsa Israel. Akan tetapi bukan maksud Tuhan mau menghancurkan atau memusnahkan mereka. Tuhan pasti Tuhan masih membrick, meninggalkan mereka, masih menyisahkan mereka. Karena masih ada sisa, ada jumlahnya yang Tuhan masih biarkan mereka. Oh Kita kembali pada Zakaria pasal 1 第一章的15节, huh? ayat 15. 你看看啊, Di sini Tuhan berkatakan membantu mereka membiarkan mereka merasa dirinya aman. 就是那些假哦, yaitu or, Yaitu tanduk itu. Yaitu dimana negara ini pernah mengalahkan bangsa Israel. Dan Tuhan saat itu mulai murka sedikit. 啊,所以你看,亚树,巴比伦,也都被灭掉了, jadi Asyur, Babel semua pernah dikalahkan. Ini semua atas kehendak Tuhan. Tapi ada satu hal. Akan tetapi, ada satu hal. Meskipun bangsa Israel telah berturut-turut, pernah dikalahkan oleh bangsa-bangsa tersebut, Akan tetapi Tuhan hari ini. Akan membangkitkan Yerusalem. Tuhan berkata, "Aku akan kembali kepada Yerusalem. Yerusalem akan maju dan makmur." Nah, Meskipun mereka telah berturut-turut empat tanduk pernah mengalahkan mereka. Dan empat tanduk yang, ter, yang sudah lalu itu sudah musnah. Akan tetapi bangsa Israel yang sisa yang mereka dulu pernah dalam pembuangan sekarang masih ada. Jadi penglihatan kedua ini adalah mereka memberikan dorongan, memberikan semangat bagi bangsa Israel. 过去一段历史, dulu kalian memiliki satu mas, uh, sejarah. 那是受伤害的历史, yaitu sejarah di mana mereka penderitaan dan merasa merasa di, merasa disulitkan. 你们的列主犯罪, sebab nenek moyangmu telah berdosa. 神来管教, Tuhan menghajar mereka. Tapi, mereka yang di akan tapi, lihat saja empat tanduk negara yang sudah pernah mengalahkan di mana mereka. Mereka sudah tidak ada. Sejarah itulah kuasa Tuhan terjadi. Tuhan yang menguasai semuanya, oh, bukan, bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, Tuhan melindungi mereka. Jadi, mereka dan kita lihat negara-negara yang telah mengalahkan bangsa Israel sudah tidak ada sekarang. Dan ]你们重建圣殿. hari ini kalian akan kembali ke negara kalian sendiri dan kembalilah membangun kembali bait Allah. Bagi bangsa Israel ini merupakan penghiburan terbesar. Meskipun mereka telah mengalami banyak sekali kesusahan. 国家灭亡. Sebab negara telah dibuang. Ah.

Tuhan ingin membangkitkan kembali mereka. 因为这是神的允许啊. Sebab inilah janji Tuhan. 啊, inilah umat pilihan Tuhan. Tuhan di antara mereka akan membangkitkan kembali kerajaan rohani. 所以, Meskipun mereka telah melalui sejarah seperti itu, 神还是让他们复兴. Tuhan masih ingin membangkitkan mereka. Hari ini, ini mereka. Satu dorongan yang begitu besar Untuk kita semua Kita tidak peduli Betapa banyak perubahan Yang terjadi di dunia ini Kita lihat pandemi Sudah berlalu 3 tahun lamanya Banyak orang sudah meninggalkan dunia ini nah, Kita lihat perbatasan negara Semua tertutup Pesawat tidak bisa terbang 大家都关在里面、啊、了，Semuanya ditutup。哦，而且我们把自己关在这个口罩的后面，bahkan kita saja terkunci, tertutup di balik masker kita。哦，很多人快要呼吸啊，这个。 Banyak orang karena masker sulit bernafas Bukan karena si COVID Tapi karena masker dia sulit bernafas Dan kalau kita melihat pada saat itu Bagaimana kita memajukan gereja kita Inilah gereja Tuhan Gereja Yesus Jati Tuhan Gereja Yesus Jati Tuhan Gereja Yesus Tuhan Gereja adalah tubuh Kristus. Jadi Tuhan pasti akan melindungi menjaga. Oh tidak perlu takut. 不要担心. Jangan khawatir. Nah Kemungkinan banyak saudara-saudari berpikir. Ayah uh, kita pandemi tiga tahun yang lalu, kita semua tidak bisa pergi. Bahkan pendeta juga tidak bisa pergi. Nah Bagaimana gereja bisa maju? Kan谢主. Puji Tuhan. Uh, 在这几年当中我们每一年都有做教会发展的统计。Uh, m a j l i s international s e t i a tahun itu mencatat kemajuan tiap gereja。啊、uh,，在二零二三年啊，去年年底啊，我们做统计。kita tahun dua ribu dua puluh tiga memberikan satu laporan jadi laporan yang、uh, akhir。呃，二零一九年的年底啊，uh, 开始要进入疫情期间了。dua ribu sembilan belas akhir, iaitu mulai masuk、uh, pandemik atau covid。 <Corona. S 2> I, 疫情以前，我们真耶稣教会的福音哦，我们传到了六十八个国家。六十八，六十八，六十八个国家。二十八个国家。哦，那到二二零一九年，快要进入疫情了。又多传了一个国家。 多,多船了一个国家, oh. Maaf, ada 68 daerah uh, untuk diinjili. Ternyata pada pohon masuk pandemi bertambah dua negara. 2020年啊, tahun 2020 itu pandemi yang paling terburuk. 那一年增加四个国家. Pada tahun itu justru bertambah empat negara. Pada tahun 2022. Oh sampai 2023, Kita bertambah satu negara. Ini sangat ajaib sekali. Sebelum pandemi itu ada 60 negara yang sudah kita injili. Pada saat pandemi justru bertambah 6 negara. Pesawat tidak bisa berangkat. Pendeta juga tidak bisa diutus ke luar negeri. 那那个瘟疫的病毒哦，不管夜间还是白天，它一直在飞啊，病毒一直在飞啊，二十四个小时在一直在飞啊。jadi virus itu kan dua puluh empat jam dia terus terus melayang mel dan terbang ke sana sini. 传道的手被限制了。 Sekarang, tangan pendeta juga terkunci, bahkan mulut kita ditutup oleh masker. ]我們的腳走不出去了. Kaki kita juga terkunci, tidak bisa kemana-mana. Manusia boleh dibelenggu, tapi Injil Tuhan tidak bisa. Kalau Tuhan ingin bekerja, Dia akan terus bekerja ah karena orang-orang semua melihat internet. Oh <San> jadi kita ada lima dogma di dalamnya ah, banyak orang menghubungi kita ,派过 pendeta juga bisa diutus jadi di internet mereka mulai saling menggali jadi orang-orang itu menggali firman Tuhan melalui internet nah Tadinya di sana tuh ada daerah ah di mana jemaat tinggal. ]还没有成立聚会的点. Tapi mereka belum ada tempat kebaktian. Nah Lalu mereka lambat laun mulai berkumpul 所以又增加了一些国家. sehingga bertambahlah gereja di beberapa negara. Kalau jemaat gereja sejati mereka tersebar di seluruh dunia, pasti akan melampaui seratusan lebih negara. Biasanya kita mindset kita Satu tempat dimana sudah ada tempat kebaktian Ada jemaat Sudah Uh, Rutin kebaktian baru disebut itu adalah uh, tempat penginjilan kita. 固定安息的聚会呢,这个国家呢, Jadi kalau kita lihat tempat yang sudah uh, yang sudah uh, menetap bisa kebaktian Sabat, jemaat ada di sana, itu akan lama laun akan bertambah terus jumlahnya。 Negara yang sudah mengalahkan bangsa Israel, negara itu sudah tidak ada. Setiap tanduk yang muncul pernah mengalahkan bangsa Israel. Dan mereka tanduk itu juga pernah dikalahkan oleh tukang besi. Akan tapi bangsa Israel, mereka masih bisa berdiri. Ini adalah perlindungan Tuhan. Jadi saudara seiman sekalian Kita jangan khawatir Kita lihat banyak sekali di seluruh dunia Banyak agama-agama rasanya mereka itu uh, Mereka berhasil dan baik sekali Oh 现在全世界啊，尤其啊，在印尼啊，印尼有一些宗教啊，有一些基督教专门在骂真耶稣教会的，<以>很有名的牧师在骂真耶稣教会的。jadi seperti di Indonesia banyak gereja-gereja di luar sana mereka itu khusus mengomeli gereja sejati. Mereka akan mau atau tidak? Jangan lihat tampak luar. Jangan lihat mereka begitu pandai bicara. Hari ini kita adalah gereja sejati milik Tuhan. Yaitu roh Kudus yang mendirikan gereja kita. Oh, oh Kalau gereja luar itu harus bersandarkan pada daumus, pahlawan mereka. Daumus, mereka harus menandarkan pahlawan mereka yaitu yang pandai bicara itu. Mereka ada pengetahuan pendidikan pandai bicara. Jadi mereka ada pendeta yang terkenal di seluruh dunia. Yaitu mereka pendeta yang terkenal di dunia. ]我们不需要英雄. Kita tidak perlu pahlawan seperti itu. ]我们有神同在. Kita ada Tuhan yang beserta. Kita ada Tuhan tidak perlu pahlawan. Gereja luar karena tidak ada penyertaan dari Tuhan makanya mereka bersandar pada manusia. Oleh sebab itu kita gereja Tuhan Tuhan pasti akan memimpin. Meskipun kita harus melampaui banyak kesulitan, akan tapi Tuhan pasti akan membangkitkan kembali dan menggiatkan kembali Yerusalem. Nah, dan bangsa Israel mereka dengan rela hati mereka sendiri ingin kembali ke Yerusalem mereka secara relawan mau dipakai oleh Tuhan ini 50 orang inilah mereka rela kembali kepada Yerusalem Kampung halaman ini dimana mereka belum pernah datang. Yerusalem ini adalah kampung halaman yang hanya di mimpi saja yang mereka pikirkan. Tapi Tuhan menggerakkan Raja Koresi dan sehingga menyuruh bangsa Israel siapa yang tergerak boleh kembali pulang. Hari ini kita mau Tuhan menggerakkan hati kita. Kita juga mau bergiat untuk Tuhan. Kita ingin Tuhan memakai kita. Jadi pada saat itu bangsa Israel, meskipun mereka pernah mengalami kelemahan, mereka telah mendapatkan rintangan sampai berhenti 15 tahun lamanya. Tapi firman Tuhan dan pimpinan Tuhan tidak pernah berhenti memimpin bangsa Israel. Jadi, kita sama seperti hari ini, penatua dia ken, pendeta, sama seperti nabi. Jangan sampai kita kehilangan semangat kita untuk menerima firman Tuhan dan memberikan kepada uh, jemaat. 我们所有的圣职人员呢，读圣经以后领受神的话语在讲台上把这些信息来讲出来，勉励我们所有弟兄姐妹。Jadi para pengerja di gereja bacalah Alkitab lalu bawakan firman Tuhan lalu kita memberikan dorongan dan semangat dan suatu dukungan kepada jemaat-jemaat. 那我们让神来使用。Dan kita ingin membuat diri kita dipakai oleh Tuhan. 我们成为一个啊谦卑的器皿。yaitu menjadi alat yang rendah hati。lah, kong, dan s e 啊，倒空自 c 让圣灵充满。 Kita mau mengosongkan diri kita sehingga Roh Kudus masuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Semakin rendah hati dan dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan. Inilah penglihatan kedua yang memberikan satu dorongan yang begitu besar. 好, penglihatan kedua kita bicara sampai di sini. Kita berdoa dalam hati istirahat 10 menit baru kembali ke sini. 同心, berdoa dalam hati. Berdoa dalam hati.